ketua DPR RI digambarkan di meme sebagai tikus yang telah membelah gedung DPR yang disimbolkan sebagai dewan perampok rakyat. Saya yakin sebagian besar masyarakat sudah melihat, bahkan mungkin berkali-kali melihat video itu. Terus terang saya kasihan pada Puan, karena akar masalah sebenarnya buat saya, mungkin juga banyak anggota masyarakat, bukan hanya di DPR, tapi namun ini lebih penting juga ada di istana. Jadi akar masalah sesungguhnya ada pada Pak Jokowi. Nah, seluruh keanehan dan berbagai kemustahilan politik yang terbaca di atas permukaan, dari misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan perpunya, kemudian juga keputusan memindah ibu kota ke Kaltim secara serampangan, mengunduli hutan dan dirubah sebagai kebun kasava dan lain-lain. Nah, itu semuanya berhulu, ya, berpangkal dari keputusan istana yang sama sekali tidak peka dengan kesengsaraan rakyat kebanyakan. Jokowi nyaris sudah menjadi seorang otokrat. Mengapa DPR, DPD, MPR, MK, dan tentu seluruh kementerian, bahkan Polri, ya, sampai batas sangat jauh, dan mungkin juga mulai TNI digarap, itu memang semua sudah sesuai arahan, direction dari Pak Jokowi. Ya. Nah, Jokowi karena ambisi untuk memperpanjang umur kepresidennya dengan perpanjangan 3 periode, dengan segala macam taktik dan langkah-langkah di luar batasnya, maksudnya luar batas demokrasi, ya, juga sudah sangat-sangat kelewatan dan kebablasan. Jadi BMUI dengan keberanian moralnya dalam menyampaikan Puan seperti tikus sesungguhnya sedang melawan otokrat Jokowi yang juga sudah kelewatan. Jadi sesungguhnya bagus. Sebuah kezaliman yang jelas-jelas terlihat di depan mata kita semua, memang harus tidak boleh kita diam.